PJS Gubernur Jambi Sudirman menargetkan partisipasi pemilih di setiap TPS bisa meningkat di atas 85% pada pilkada serentak yang akan diselenggarakan pada 27 November 2024 nanti. Menurutnya, hal ini sebagai upaya bersapa karena pemimpin-pemimpin yang akan dipilih adalah pemimpin-pemimpin terbaik yang kiranya nanti amanah. Dan kita berharap partisipasi pemilih di tiap-tiap TPS bisa meningkat. Kami harapkan di atas 85%. Ini upaya kita bersama karena pemimpin-pemimpin yang akan dipilih adalah pemimpin-pemimpin terbaik yang kiranya nanti amanah juga bisa melaksanakan tugas bagi kesejahteraan dan juga peningkatan pembangunan di provinsi maupun kabupaten kota. Dan juga kami berharap aman, nyaman, dan kondusif pelaksanaan penyelenggaraan pilkada di 2024 ini. Sudirman juga mengimbau kepada warga masyarakat untuk berpartisipasi aktif pada 27 November untuk hadir di TPS dalam memilih calon-calon pemimpin terbaik, karena pilihan Anda adalah menentukan masa depan 5 tahun yang akan datang. Rian Chen, JEK TV, melaporkan.